Kita masak sayur paku pahitan. Bahan, ikan bilis, cili muda, bawang putih, rempah tumis, biji getah. Gunakanlah air untuk merebus. Okey, tunggu panas. Kita rebus sayur pakunya. Supaya tak pahit. Sekian bawang putih, sekian cili muda, cili. Masukkan biji getah, buah getah.
Akhir sekali kita masukkan sayur paku yang sudah kita rebus. Kita balik sama kita sedikit garam. Kita sudah siap masak dah. Oke, sayur paku sudah siap dengan biji getah, cili muda.